Dan untuk wedding sekitar 600 sampai 800. Tapi pending. Prasmanan ya. Prasmanan. Kalau round table kita sudah cukup. Yang di sana apa, Pak? Yang di sana itu ruang untuk karyawan. Karyawan. Oh. Ayo, ini ruang sahara teman-teman untuk prasmanan atau wedding. Wedding. Atau ulang tahun. Untuk 800 orang bisa ya, Pak ya? Bisa. Ayo, teman-teman. Standing outdoor. Standing outdoor, acara nggak hanya pernikahan, acara apapun bisa ulang di sini. Tahun bisa. Ulang tahun bisa. Ini kubah yang bisa untuk keluarganya. Keluarga ini ada round table biasanya. Itu. Oh, ada round table-nya di sini ya. Jadi keren banget. Kalau state, big state biasanya untuk pelaminannya. Oh, nah, atau untuk musik-musik ya, ulang tahunnya. Ya. Museum of Indochina, ini maksudnya apa nih? Ini sekalian kita lihat museum-museum yang di Thailand atau di Royal Angkornya yang tempo dulu. Di Kamboja ada ini bisa dinyalain, Bapak? Nah, ini teman-teman, patung Buddhanya kepalanya kemana? Nggak ada kepalanya nih, Mas Ilham. Ini apa, Mas Ilham, kok gelap? Ini sama, cuman digerakkan gini. Oh, ini patung? Iya. Patung Buddha juga ini, Mas? Tapi yang dari? Batu. Dari? Kayu apa itu? Kurang paham. Cuman nggak nyala ya. Ini teman-teman, udah dinyalain pakai bantuan handphone seperti ini. Jadi di dalam sini. Matur suwun sangat loh Mas Ilham, sudah dibantu. Royal Angkor nih teman-teman. Ya. No. Ini sesuai namanya ini candi juga. Candi ya. Tapi yang jadi pertanyaan saya kenapa kanan kiri? Loh ini malah nggak ada tangannya nih. Budahnya yang di sebelah, sebelah. Oh! Bantuan itu. Fotonya ini ya, ya? Aslinya itu. Aslinya ini teman-teman nih. Nih. Ayo monggo. Ya. Kalau ini juga bisa dibuat untuk fine dining, misalnya. Oh, fine dining. Bisa. Ini serasa kita di benar-benar di Thailand, di candi. Ya. Ini teman-teman, ayo monggo. Bagi yang mau nembak pasangannya yang dicintai ke sini bisa fine dining. Menunya apa toh Mas kalau fine dining di sini? Di sini Thailand itu. Oh, menu Thailand. Jadi di atas itu teman-teman lihat nih. Di atas. Nah. Ayo. Coba yang di sini juga. Kalau tadi bisa berkeluarga, tapi kalau di sini cuma satu couple. Yang di sana bisa untuk keluarga tuh ada meja-mejanya ya teman-teman lihat ya. Tapi yang ini per couple. Jadi kalau teman-teman mau ngelayarin 14 Februari Valentine Day, monggo ke sini. Monggo ke sini teman-teman ya. Jarang sekarang ada yang seperti ini teman-teman. Ini peninggalan bersejarah. Di sini no smoking, kalau yang smoking di koridornya. Nah, ini no smoking, kalau yang smoking di sini ya, Mas ya? Iya. Tapi kan tetap kena ini, Mas. Nah, ini yang smoking, teman-teman. Monggo, ayo. Nah, iki apa toh iki? Ini oh, night market. Di sana di Chiang Mai. Chiang Mai bukannya Vietnam ya? Iya. Di Vietnam ya. Berarti bagian ini ada yang bagian Vietnam ya, Vietnam, tidak hanya Thailand ya. Oh, keren banget teman-teman. Ayo monggo ke sini teman-teman. Datang ke sini yuk.
Keren kan? Loh, lihat. Ini udah mulai terang, sama Mas Ilham udah dinyalain lampunya, teman-teman. Nah, ini untuk yang private. Satu keluarga, Ibu. Satu keluarga di sini yang private ya. Iya. Oh, ini ada princess. Ada princess, teman-teman. Ini ruangan yang tadi, ya. Keren kan? Nah, ini loh teman-teman. Ini korannya ini. Kesuksesan seorang Oh Tiong Ham. Luar biasa ya. Nah, teman-teman, sekarang kita menuju ke Saigon San. Saigon ini Vietnam. Loh, iya benar. Vietnam and Thai food. Nah, ini yang VIP. Mejanya masih pakai kayu. Jadi tradisional banget, teman-teman. Ini fotonya. Zaman dulu Saigon Cafe. Nah, ini begini. Stupa ya, Mas ya? Iya. Foto-foto. Foto. Dan ini bisa untuk keluarga juga ya, Mas ya? Keluarga. Nggih, ayo monggo yuk, Mas. Ini yang di luar tadi. Iya. Nggih. Ya? Stupa. Ini yang luar tadi dulu, teman-teman, yang kita masuk pertama kali. Yang untuk pesta prasmanan ya, Mas ya. Tapi keluarga inti. Keluarga inti bisa di sini. Nah, seperti ini dari jauh. Kan? Itu kan. Tadi saya masuk dari sebelah sana ya. Keren kan? Senang ya di sini ya. Mas, nginepnya berapa, Mak? Semalam berapa di Hotel Tugu, Mas? Kita biasanya sekarang karena pas pandemi ini 1 juta. 1 juta. Harusnya 1.600. 600. Ya. Kalau saya bisa dapat itu enggak? Bisa dapat. Saya lihat dulu yuk. Yang paling teman dari itu dari sana saya menuju ke lorong ini untuk menuju ke hotel. Saya lagi survei karena saya mau nginep ke hotel ini, teman-teman. Ini kondisinya seperti ini. Saya masuk di sini nggak ada yang merinding kok, teman-teman. Jadi teman-teman kalau kesini nggak usah takut ya. Nih kondisinya Hotel Tugu seperti ini. Ini restorannya ya ini ya. Restorannya Hotel Tugu. Nyonok nyonok. Saya woman lucu ya. Nih. Ini gelap teman-teman. Mas Ilhamnya nggak ada. Jalan sendiri, oh kondisinya seperti ini. Di sini kondisinya seperti ini, teman-teman. Ini ruangan apa tuh, Mas Ilham? Ruangan apa ini? Ini ruangan Tirta Ganja. Ini juga untuk Tirta Ganja. Tirta Ganja. Tirta Ganda. Tirta air ganda double.
berarti airnya melimpah ruah karena orang Chinese itu percaya bahwa air itu membawa keberuntungan ya Mas ya. Lihat nih, lucu banget kan loh. Yuk Mas, monggo. Ada yang sedang breakfast di sini teman-teman. Tadi kita udah kesana.